Tujuannya ke sini untuk menapak jejak leluhur dari Jalur pertapaan Wong Agung Wilis. Oh, Wong Agung Wilis. Wong Agung Wilis. Yang di sebelah sana itu juga yang ada juga ada 4 lokasi di sini. Oh, ya ya. Jadi yang pertama di sini Gunung Dogong, di puncak Gunung Dogong. Nah, ini Mbah Man. Bawa sana, Mbah. Sana datar sana, Mbah. Aduh. Aduh. Pancal Kidang. Assalamualaikum. Ketemu lagi, Lur. Oke, Mas Bos, ketemu lagi di ini perburuan lagi nih. Berburu pancal kidang ini. Ini masih apa ya? Tentunya masih ngerambah ini, mau ngerambah, mau naik gunung, tebing gunung, sebab itu pancal kidang berada di atas ketinggian puncak biasanya. Makanya ini bersama ini apa ya, sesepuhnya ini, alias pokoknya ini, nah ini sama Mbah Man ini soalnya ini. Itu oke, Lur. Perburuan hari kali ini naik gunung, tapi ini nggak tahu, belum tahu di mana tempatnya pancal kidang. Kita cari sama-sama ya, nanti kalau ada yang tahu di gambar ini, pokoknya pancal kita tunjukkan. Ya, yes, Lur, Dulur. Kontraknya maring, gua maring, Mbah. Udah maring. Ya, yes, Lur, kita simak aja. Kita naik aja. Oke. Okay. Ya, sento. Pohon atau batang yang bagus, di ketinggian ini lihat itu ada laut, lihat ini tiba munggah mana. Nah dari gunung ini dhuwur sing nembe gak kuat. Gunung malah kuat piye karepe. Naik ke puncak gunung. Ini dulu bekas pendaki ini. Mendep pernah mendaki gunung lah ini. Ini dari Dongrejo ini. Pendekar-pendekar dari Dongrejo. Beraninya cuma sendirian apa? Kok gak berani keroyokan. Aduh, gersang tanahnya. Ini Mas Bos, kebakaran mungkin ya dari sinar-sinar api. Delon. Ayo wes, entek-entek no wes. Aku wis ra kuat dilawat. Lain timba. Wis apa ta mak delok. Pendakian. Aduh. Jangan main-main. Kalau masuk di rungkut-rungkut, lihat yang atas. Piye nggone balik iki, Kong?
Wah, wah, tawa tak belayaan terus kene. Engkau punya nasibmu kau. Ini gara-gara Mbah Man lagi. Yo, yo. Jangan pantang menyerah. Pengen beli ayaan turut gunung pancet ya. Aduh, aduh. Wes iki. Amoh aku iki. Di sini biasanya banyak pohon seruat bahan bagus, ternyata sekarang ini pemburunya di sini ada 15 orang, bahkan tambah lagi 4 lagi. Dan ini belum berhasil. Dan ini di atas ketinggian itu gunung yang sebelah-sebelahnya itu namanya bocah tua aduh direng-reng gunung apa ini namanya enggak tahu ini. Pelan-pelan. Kalau tiba nanti gimana ya? Melaku di mak demi. Oke lur dulur. Ini berburu belum. Ini ternyata berjumpa dengan masnya dari mana ini mas? Dari komunitas ini mas. Blambangan Kingdom. Oh Kingdom, dari Jember juga? Banyuwangi. Oh sampean Banyuwangi? Blambangan ya. Blambangan? Iya. Yang masnya Jember? Ini teman saya dari Jember. Jember. Yang satu di belakang? Iya sama Banyuwangi. Banyuwangi semua? Ya kita tujuannya kesini untuk menapak jejak leluhur pertapaan Wong Agung Wilis. Oh, Wong Agung Wilis. Wong Agung Wilis. Yang di sebelah sana itu juga yang ada juga ada 4 lokasi di sini. Oh, iya. Jadi yang pertama di sini Gunung Dogong, di puncak Gunung Dogong. Yang kedua nanti di Gunung di Gua Macan ya. Oh, di Gua Macan. Gua Macan mana? Ya, di Gua Macan itu nanti tempat pertapaan juga. Tumpang Pitu. Tumpang Pitu juga ada. Tumpang Pitu ada. Jadi ada 4 lokasi. Oh, ini Mas. Dari mana Mas? Mas Jember, Mas? Ya. Ya, Jember. Ini. Ini apa mas namanya? Tapak Tilas. Pertapaan Wong Agung Wilis mas. Wong Agung Wilis. Ini masnya baru ziarah ini. Ya, ini kuburan apa makam? Makam. Petilasan. Oh petilasan aja. Pertapaan. Jember mas ya? Banyuwangi. Banyuwangi ya. Banyuwangi juga. Oke. Oke mari mas. Oke. Mancing ya. Cari bonsai. Oke. Ini langsung pulang mas. Oh ya. Oke. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, Mas. Oke. Ini aduh. Ini di bawah ternyata sudah berhasil ini di bawah. Delok sih, Mbah. Di laporan sih engko senane RT. Ini dah ada groping. Semangat pokoknya. Masung. Jos. Jos. Sip. Oke, Mai. Ini ada pancal kidang itu daunnya itu. Jadi di sini enggak ada yang merah ini, tapi nanti kalau sudah ditanam di halaman atau di relief-relief itu taman biasanya merah. Ini banyak. Ini pancal kidang warnanya kecoklat-coklatan ini. Saya dapat ini tapi ini kena ndak nih nanti besar. Oke lor kita gali.
Nah, aku njauk tulung. Njauk tulungku. Ini Mas Bos sudah kena berat hampir 70 kilo ya Pak ya. Itu namanya pancal kidang pucuk merah. Daun merah, bukan pucuk merah. Tapi daunnya merah. Nanti kalau sudah dipruning, pengangkatan ini Mbah Man. Bawa sana, Mbah. Sana datar sana, Mbah. Aduh. Pancal kidang. Aduh. Oke, Mbah Man, sip. Sip ini. Ya, sip. Nyapu gua lumayan. Lengko tadi gua pedal loro sampean, Mas. Iso pora. Ini penghasilannya. Penghasilannya mami-mami, Bro. Ini untuk mama. Wong kene omah penak malah ngusung nduk-nduk kan ngene iki. Dunyane sapa mung ngusung iki. Ya bae. Sowak tuwek do blayakan ngene. Wong kene omah tenakne bojone malah blayakan turu talas golek dongkel-dongkelan. Esuk laran esuk, Prai. Iki gerakane pisan iki. Diomongi malah ngentek-ngentek iki. Wadung budal bola dijak kabeh. Sak kampung go kabeh. Oke, jalan pulang. Yo Mas, rokokan Mas. Jare apa terus nek ana. Wong loro. Ya mesti tambah kae. Mamba, Bro. Lho iki, wong Black Mamba. Hasil hari ini. Perburuan hari ini. Lantana serut dibahas serut baik. Oh bagus ini nih. Nah, ini Raka Irama ini bapak Delik no penyanyi Raka Irama. Beginilah nasib sekarang Raka Irama ini, lihat motornya aja nggak habis ini. Oh ya, nasibnya Raka Irama sekarang cari dongkelan. Ya wes, penting pokoknya. Penting seneng. Pokoknya tetap kebersamaan dijaga.